Kembali bersama kami, Saudara. Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, meyakini Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memiliki perasaan yang sama untuk saling berbicara satu sama lain. Meski begitu, menurut Bahlil, pertemuan kedua tokoh itu tidak perlu terburu-buru. Bahlil menyebut Jokowi Mega merupakan dua tokoh yang bersahabat. Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki jiwa kenegarawanan. Namun Bahlil menekankan pertemuan antara kedua tokoh itu sebaiknya tidak terburu-buru. Ya. Ia juga bilang Presiden Jokowi tidak masalah untuk bertemu dengan Megawati, meski sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap tidak ada pertemuan Megawati dan Jokowi. Pak Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa, ya. Ya kita lihat aja, pasti mereka punya hati yang baik untuk negara, ya. Tidak perlu kita merasa gerasa gusuk. Tapi kemarin Mas Hasto terkesan resisten, Pak, dengan wacana pertemuan Pak Presiden. Itu urusan pikiran Ibu Mega sama pikiran Pak Presiden, nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Okay. Ya, Ibu Mega itu presiden, tokoh besar. Pak Jokowi juga presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden? Kemarin Pak Budi